Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Salam sejahtera untuk kita semua. Harapan dan doa saya, semoga yang nonton video ini semoga diberi keselamatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan berbagi sebuah zikir. Jangan kita tinggalkan zikir ini ketika kita mau tidur agar hidup kita semua lebih bermakna. Caranya simak terus video ini sampai usai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, salah satu guru saya mengatakan bahwa zikir ini merupakan pemberian Rasulullah atau diijazahkan langsung kepada Sayyidina Ali. Bagi siapa saja yang mengamalkan zikir ini sebelum tidur, maka akan memiliki pengaruh besar bagi pengamalnya, yaitu dapat menerangi hati atau membersihkan hati, menolak bala, atau kita akan diselamatkan dari segala musibah dan bencana, dan derajat kita akan diangkat sama Allah dari sebelumnya. Nah, berikut ini zikir Sayyidina Ali pemberian Rasulullah yang bisa Anda amalkan, yaitu Subhanallah dibaca sebanyak 33 kali, Alhamdulillah dibaca sebanyak 33 kali, Allahu Akbar dibaca sebanyak 34 kali. Bacalah ketiga zikir ini ketika Anda mau tidur. Insya Allah dengan izin Allah akan ada perubahan-perubahan besar yang akan terjadi pada Anda. Dan Anda akan merasakan semua itu asalkan Anda membacanya dengan ikhlas dan istiqomah. Semoga doa ini bermanfaat dan menjadi petunjuk agar kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.